pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Larutkan 150 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 300 ml santan dari setengah butir kelapa. Masak sambil diaduk di atas api kecil sampai bergumpal. Angkat, pindahkan ke mangkuk lalu tambahkan 50 gram tepung sagu sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai rata. Bagi 3 adonan, 1 bagian tambahkan 2 tetes pewarna merah muda, uleni rata. Satu bagian tambahkan 2 tetes pewarna hijau, uleni rata kembali. Satu bagian lagi biarkan putih. Masukkan masing-masing ke dalam cetakan putu mayang, semprot di atas daun pisang. Kukus di atas api sedang selama 15 menit sampai matang. Untuk sausnya, rebus 500 ml santan dari setengah butir kelapa, 150 gram gula merah, 100 gram durian, 1/4 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan sambil diaduk sampai mendidih. Sajikan putu mayang dengan sausnya. Dulu ya, sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya.